sidang ini telah menjurus kepada beberapa isu pokok, memperkukuh hubungan, meningkatkan kerjasama, kemudian mengangkat semula keupayaan. Sebab itu, isu seperti itu menggunakan kewangan negara masing-masing yang saya rasa selari dengan harapan kita untuk membentuk tabung kewangan Asia. Kerana pada peringkat ini, umpamanya perdagangan antara negara boleh menggunakan dana negara masing-masing. Mengenai cadangan penubuhan tabung kewangan ASEAN itu, sekat mana respon dan reaksi daripada pemimpin ASEAN yang lain hasil pertemuan bilateral dan pertemuan yang berikutnya? Dia permulaan awal, iaitu persetujuan bersama untuk menggunakan dana kewangan negara masing-masing, dan umpamanya ringgit dengan rupiah ataupun baht dengan ringgit. Itu ada persetujuannya, mekanisme tentunya akan diserahkan juga oleh dengan bank negara ya, bagaimana boleh permudahkan. Dan kalau ini tercapai, maka dia tentunya mengarah langkah untuk menyediakan tabung kewangan kerana tidak terlalu bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Tapi itu peringkat yang tabung kewangan Asia itu dia melepasi ASEAN ya, kerana tentunya harus melibatkan Jepun, negara China, Korea dan lain-lain. Tapi satu permulaan yang baik. Disebut baiklah untuk pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, satu permulaan. Tentu kita tidak bincang khusus tabung kewangan Asia, tapi khusus tentang dana kewangan masing-masing tanpa menyinggung dolar ya. Maknanya kita guna masing-masing. Kita negara kecil ini harus berhemah dan bijaksana dalam mengendalikan isu ini atas nasihat Menteri Keuangan.